Pemirsa, seorang wanita cantik asal Cengkareng, Jakarta Barat dilaporkan menghilang sejak 26 April lalu. Ya, terakhir wanita itu berpamitan dengan keluarga untuk melakukan buka puasa bersama. Dini Nurdiani, warga Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat ini dilaporkan hilang sejak 16 hari lalu. Menurut Sahmi sang adik, peristiwa hilangnya Dini terjadi pada 26 April lalu di bulan Ramadan. Di tanggal ini pula, wanita berusia 26 tahun itu terakhir kali mengirimkan pesan singkat ke adiknya lewat aplikasi WhatsApp. Kepada adiknya, Dini mengatakan bahwa setelah kerja, ia tidak langsung pulang karena akan pergi buka puasa bersama. Namun sejak saat itu hingga hari ini, Dini tak kunjung kembali. Dia bilangnya sih sebelum gak ada kabarnya sih, dia nginfoin ke saya lewat WA. WA dia tuh terakhir sama saya. Setengah 6, nah saya, dia tuh WA sama saya, dari jam 5 kurang udah WA. WA-nya begini, Sami bilangin sama bapak, teteh nggak pulang, mau buper, itu doang sih bilangnya dia sama saya. Dini diketahui pergi dari tempat kerjanya di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, dengan menggunakan kerudung abu-abu dan seragam kerja berwarna biru tua. Ciri fisik khas yang ia miliki adalah bekas luka di bagian alis. Pihak keluarga telah berusaha mencari Dini ke teman-teman terdekat dan rekan kerjanya, namun tak kunjung ada kabar. Saat ini, kasus hilangnya Dini tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Demikian laporan Arif Budiman Saputra dari Jakarta.